Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai cantik, hai ganteng, hai darling, honey baby sweetie, manja lobby non formalin sejak dari kecil. Balik lagi bersama aku Princess Ulahua. No, halo. Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan kali ini kita bakal mukbangin berbagai macam roti srikaya, mulai dari yang digoreng, dikukus, sampai yang lainnya. Semuanya lengkap di sini. Nah, kalau kalian penasaran, ini tuh roti srikaya dari aku, Sarah. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai video mukbangnya, jangan lupa kalian bantu klik subscribe dulu, like, comment, and share. Serta jangan lupa kalian nyalakan tombol lonceng supaya kalian bisa menjadi orang yang pertama mendapatkan notifikasinya pas Princess Ulahua posting video terbaru. Thank you. So, daripada panjang kali lebar batu decot alias bacot, mari kita makan. Tapi dipastikan dulu kalian sudah sediain menu mukbang kalian juga supaya kalian gak ngiler ya. Dan jangan lupa kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Nih aku liatin dulu ya guys, tuh lihat, menggoda banget gak sih? Menggoda banget ya. Inces penasaran, kalau yang dikukus kan udah biasa ya. Kita coba yang digoreng dulu ya guys. Nih ada yang digoreng nih. Selainya kalian lihat itu manja. Kita langsung cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gila, selainya benar-benar lembut banget. Apalagi rotinya, dan ini karena digoreng tuh kayak enak banget woy. Full srikaya guys. Sekarang kita cobain yang kayak roti burgernya gitu guys. Lihat dong srikayanya, wow. Kita langsung cobain. Rotinya lembut banget guys. Hampir jatuh guys. For your information, ini tuh halal ya guys. Kita cobain yang putih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuh di sini yang ngebedain itu bukan selainnya tapi rotinya ya guys. Jadi rotinya ada yang digoreng, terus ada yang rasa pandan, ada yang biasa kayak gini, sama ada yang kayak roti burger gitu loh. Ini yang dikukus. Sumpah enak banget, tapi ini benar-benar bikin kenyang banget, guys. Yang pandan ini tuh yang best sellernya guys. Tuh warnanya cakep banget ya guys. Hijau-hijau manja gitu kan. Enak banget guys.
Benar dong, yang panen benar-benar enak banget. Jadi rotinya lebih wangi pandan gitu, guys. Ini tuh benar-benar bikin kalian kenyang banget. Lihat, Injas baru makan 4, tapi kayak udah kenyang banget, recommended banget. Dan sejauh ini yang paling aku suka itu adalah yang gorengnya, guys. Karena yang goreng tuh kayak beda aja gitu. Jadi kalau kalian mau cobain juga, jangan lupa cobain yang goreng dan best sellernya yang panda. Jadi karena Injas sudah kenyang banget, sumpah. Jadi untuk video mukbangnya cukup sampai di sini dulu. Kalau tadi selama Injas mukbang ada kesalahan, entah itu dari tutur sapa, perbuatan, atau segala aktivitas yang mungkin membuat hati kalian tersungging alias tersinggung, Injas mohon maaf karena sesungguhnya gak disengaja ya. Buat kalian yang punya kritik atau saran, kira-kira Injas harus mukbangin apa lagi, jangan sungkan ya, langsung tuliskan di kolom komentar. Khusus buat kalian yang baru pertama kali join ke channel YouTube-nya Princess Ulahula, jangan lupa kalian bantu klik subscribe, like, comment, and share, supaya Princess Ulahula lebih semangat lagi untuk membuat videonya. Thank you. Ingat ya teman-teman, untuk selalu stay positif dan jangan pernah iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, karena setiap manusia itu diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Princess Ulahula, no halu-halu pamit, sampai ketemu di video mukbang berikutnya. Sehat dan sukses selalu. Salam lutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.